Secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Baik secara off. Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan memberikan bantuan sosial atau bansos untuk pelaku atau korban judi online. Hal itu ia sampaikan usai meninjau pemberian bantuan pompa air di Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu 19 Juni 2024. Enggak ada, kata Jokowi. Jokowi bahkan menegaskan tak ada program dari pemerintah terkait isu bansos tersebut. Jawaban itu berbanding terbalik dengan pernyataan Menko PMK Muhajir Effendi sebelumnya, di mana ia mengusulkan agar korban judi online bisa memperoleh bantuan sosial. Muhajir menyebut korban judi online bisa masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.